Adem ayem amin. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pundak bapak-bapak sekalian ternyata terletak maju mundurnya lingkungan RW 01. Maka menjelang tahun baru, Pak Irul mengingatkan kepada kita, ayo kita muhasabah, ayo kita mengevaluasi diri kita. Saya teringat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad. Nabi SAW bersabda, atani Jibril, Jibril datang kepadaku memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, isma syikta fa'innaka majidun. Artinya, hiduplah, masyikta terserah kamu. Fa'innaka majidun, maka sesungguhnya akan dijumpai yang namanya kematian. Kalau kita hidup gak ingat ini, Pak, kebablasan. Betul, Pak? Hiduplah bergaya sesuai dengan ketang. Yang kaya silakan kaya, bergaya kaya. Yang punya jabatan silakan punya jabatannya, bergaya jabatan. Yang miskin, yang tidak punya, yang tidak berpangkat, yang kuat, yang lemah, wa'innaka majidun, pada saatnya, pada waktunya akan menjumpai yang namanya kematian. Jadi kalau ingat ke situ, jadi belum lagi, jadi nunduk lagi. Yang kemarin ya bergaya-gaya, begitu ingat ke situ lagi, kita akhirnya sadar diri. Akhirnya apa? Karena ciptaannya Allah menciptakan manusia ini adalah untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, para bapak-bapak pengurus, sungguh merupakan amanah yang besar, dan di tangan bapak-bapak kemajuan dan kemunduran wilayah RW 01. Maka amanah yang diberikan, jadikanlah sarana untuk beramar makruf nahi munkar. Jadikanlah sarana untuk yang punya kemampuan memberikan kebijakan, silakan kebijakan yang pro rakyat. Yang punya inisiatif pemikiran kemajuan masyarakat, silakan berinovasi yang tentunya manfaatnya adalah untuk masyarakat. Kalau sudah begitu, pemimpinnya dari RT sampai RW semuanya begitu, tidak lama yang menggapai yang namanya kemajuan di lingkungan. Tidak lama. Modal persatuan, modal khidmat untuk masyarakat, ketika ini dikedepankan, kemudian punya tanggung jawab moral, yaitu sebagai sarana amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah kampung kita akan menjadi sebuah kampung baldatun thayyibatun wa rabbul ghafurun. Amin ya rabbal alamin. Enggak lama berdiri balai warga, enggak lama para pengurus diajak Ketri Pamil Ketri Kris, pokoknya luar biasa. Kata Pak Erwin, memang yang namanya kebesaran butuh modal. Memang perlu, Pak.
Jadi perjuangan harus butuh modal. Memang persahabatan perlu dengan modal. Alhamdulillah, kata baju modalnya ada aja. Ada yang jadi sponsor ini, ada yang jadi ini, ada yang membantu ini. Meskipun saya tidak diajak, tapi saya doakan. Saya rela. Yang penting para pengurus happy. Rela apa? Saya ikhlas. Di mana Pak Wei? Saya bukan mengingatkan, bukan tahun depan coba diceritakan. Prioritas. Wah, ganti kalau itu bisa. Jangan dipakai hati. Jangan dipakai hati, Pak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari di penghujung tahun kita merenung. Ismasyah. Hiduplah terserah gaya kita masing-masing. Kita menyembah kepada Allah pasrah. Enggak menyembah kepada Allah terserah. Tapi pada waktunya, pada saatnya kita akan menjumpai yang namanya kematian. Jika Allah berfirman dalam ayat yang lain, ainama taqulu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Jadi meskipun di saat kita berlindung di balik bangunan yang kokoh, itu tetap saja ketika kematian datang tidak bisa dielakkan. Maka akhir tahun adalah menjadi perlindungan kita, biar kita tidak kebablasan. Bukankah kita semua ingin bahagia di dunia dan akhirat? Bukankah kita semua ingin bahagia di dunia akhirat? Bukankah kita panjatkan yang tersebut dengan doa sambil jatuh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa menjaga dunia dan kepada kita, ya Allah berikan kepada kita dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Amin. Maka kita ingat merenung hadis Nabi. Mudah-mudahan dengan demikian kita tidak kebablasan mengikuti nafsu kita. Pada diri yang menolong, dua poin saja yang sampaikan. Yang kedua, Ibu yang menyampaikan kepada Nabi, yaitu yang kedua adalah akhid habibaka akhid masyikta fa'innaka mufadi. Cintainya, terserah kepada kamu siapa saja yang kau cintai, maka sesungguhnya pada waktunya akan berpisah. Bapak-bapak yang saat ini cinta kerjaan, silakan. Cinta jabatan silakan, cinta keluarga silakan, tapi ingat pada masanya akan berpisah. Yang saat ini masih kerja aktif-aktif bangga, begitu lima tahun naya sudah pada purna. Pada mundur, sekarang masih gagal-gagal, masih menter-menter. Begitu pada masa sudah purna, sudah pensiun dari 2 hari, sebulan, 2 bulan sudah mulai siap. Tahun begini, begini mengkerut. Sampai rumah pada tahun lagi. Pak Ustadz kasih umur 3 lah. Pada hadirin yang berhormat Allah,
kita boleh cinta. Anugerah cinta yang diberikan oleh Allah ini, maka perlu kita letakkan sesuai dengan perintah Allah. Jangan sampai kecintaan kita cinta terhadap kesehatan membabi buta, cinta terhadap pekerjaan membabi buta, cinta terhadap istri membabi buta. Pada saatnya tidak tahu lagi ini kan istri kita yang kita cintai luar biasa, sehingga tahunya kalau duluan. Kalau duluan, tidak bisa. Kalau suami istri duluan, masih muda, tidak bisa. Kalau suami duluan, bisa juga. Tidak tahu tidak istri rumahnya dibangun untuk suami yang baru. Kalau duluan, makanya kecintaan ini perlu kita cinta sesuatu, cinta biasa-biasa saja. Jangan sampai melampaui batas sehingga kita yaitu akan segalanya kecintaan kita curahkan kepadanya, ternyata pada saatnya kita tidak berdaya ditinggalkan. Bukan saya yang terhormat dalam hidupnya. Kita semua masih kuat, masih aktif kerja. Istri-istri kita masih terus nempel, masih begitu pada lalu nanti tidak tahu yang akan stroke, gak bisa apa-apa. Istri masih muda, mereka juga kepingin seperti orang lain. Saya berkarir dulu, saya masih muda dulu, saya kepingin terus-terus mantan suaminya. Bisa juga. Maka Sayyidina Ali Karamallahu wajah berkata statement, kalau kita cinta sesuatu, cintailah biasa-biasa saja. Siapa tahu suatu saat yang kita cintai berbalik menjadi sebuah kebencian. Kalau kita benci kepada sesuatu, biasa-biasa. Kemarin yang dalam pemilihan beda pilihan, gak usah suatu saat di depan ngapain gondok-gondok. Yang kita benci suatu saat akan menjadi sahabat teman kita. Maka bencilah biasa-biasa. Pada diri dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dua buah ini di akhir tahun ini, semoga menjadi renungan kita, muhasabah bagi kita, yaitu tahun kemarin saya kebablasan mengikuti nafsu, mari kita evaluasi. Kecintaan kemarin kepada dunia kebablasan, mari kita evaluasi, sehingga tahun 2023 ke depan kita bisa menempatkan kecintaan kita. Tidak ada yang paling pol kecuali cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ini adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak panjang lebar. Mari kita sama-sama acara selamat hari ini kita isi dengan doa-doa. Bapak-bapak kalau isi rumah biasanya dianjurkan untuk membaca ayat suci Al-Quran, ada surat Al-Fatihah, ada An-Nas, ada Al-Falaq, untuk mengijil, untuk mengusir setan. Jadi Al-Falaq gunanya adalah untuk mengusir setan. Al-Fatihah adalah sebagai pembuka. Ini terbaik ini apa namanya aspeknya di Al-Fatihah itu artinya pembuka. Jadi dia terbuka semuanya, aluranya terbuka. Jadi hati kita juga terbuka. Jadi sesuai dengan yaitu makna surat Al-Fatihah. Kita isi dengan yaitu dengan awal surat Al-Baqarah dan terakhir tahmid. Semoga rentetan bacaan-bacaan suci Al-Quran yang kita baca pada malam ini adalah sebagai bentuk ibadah kita membaca Al-Quran dan berkahnya. Mudah-mudahan ada makhluk-makhluk yang masih bertengger di tempat ini sekarang kabur karena dia makhluk halus. Kalau makhluk nyata susah, gurannya susah pada ada di sini semua. Kalau makhluk halus kita baca ya belum salah-salah kabur. Baik. Astaghfirullah.